Assalamualaikum saudaraku, berjumpa kembali di channel ini Naura Setaton Fishing, channel seputar meracik umpan dan mancing. Oke, hari ini kita mau mancing lagi, mancing harian kilo jebur. Nah, rencana kali ini kita ingin menggunakan umpan jagung, teman-teman. Nah, untuk umpan jagung ini sudahlah melegendaris, teman-teman ya. Bisa untuk lomba ya, bisa untuk harian, bisa untuk ikan balap, bisa untuk ikan yang susah makan ya teman-teman. Oke, markicot, mari kita racik saja umpannya. Oke teman-teman, jadi untuk bahan pertama teman-teman siapkan saja satu bonggol jagung ya. Ini saya pakai yang ukuran agak besar teman-teman ya. Jadi untuk dakaran atau dosisnya itu gak harus sama ya, yang penting kita ambil aroma jagungnya teman-teman. Kemudian kita kupas-kupas seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya jagungnya di blender saja teman-teman ya, sekitar 2 genggam ya untuk ukurannya. Nah, kita persingkat saja teman-teman. Oke teman-teman, sembari menunggu jagungnya itu selesai di blender ya, kita siapkan telur teman-teman. Kali ini kita pakai telur ayam negeri. Nah, ini di toko-toko banyak ya, kalau teman-teman nggak ada di toko-toko beli online. Nah, untuk telurnya kita gunakan 2 butir kuning beserta putihnya, kemudian kita kocok-kocok sampai benar-benar berbuih. Oke, setelah benar-benar berbuih, langkah selanjutnya kita tambahkan 1 bungkus pak ikin yang berwarna merah. Ini yang ukuran kecil teman-teman, kita gunakan 1 bungkus. Nah, sekiranya umpannya kebanyakan buat teman-teman ya, nanti umpannya itu dibagi 2 saja ya teman-teman ya, karena saya bikinnya emang agak banyak karena menggunakan 2 joran dan mancingnya juga cukup lumayan lama teman-teman ya, pagi sampai sore. Nah, untuk bahan selanjutnya kita tambahkan susu Denkou teman-teman. Nah, untuk susu Denkou ini karakternya dia itu netral teman-teman ya. Jadi umpan-umpan yang mengandung susu Denkou biasanya itu netral ya. Jika teman-teman ingin men-setting aroma umpan menggunakan jagung, pisang, buah kweni, nangka ya, terus pandan, susu Denkou itu sangat cocok teman-teman ya. Jadi masuk ke sana ke sini. Nah, untuk takarannya kita gunakan sekitar 1 sendok makan penuh ya, atau 2 sendok juga masih aman ya teman-teman ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi teman-teman. Nah, untuk bahan selanjutnya kita tambahkan santan juga. Untuk santan ini fungsinya selain menimbulkan aroma gurih pada umpan ya, jadi bisa membuat tekstur itu agak gembos, agak licin ya. Jadi enaklah teman-teman ya, jadi mudah hancur di dalam air ya. Selain itu juga enaklah dipegangnya ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi. Untuk takarannya 2 sendok makan ya, kita aduk-aduk teman-teman ya seperti ini. Langkah selanjutnya kita masukkan ya umpan jagung yang sudah kita blender. Nah, untuk pemblenderannya saya tambahkan air sekitar 1/3 sendok standar kopi Republik Indonesia teman-teman. Nah, jadi biasanya kan umpan-umpan kukus atau umpan-umpan rebus yang biasa saya racik, biasanya saya tambahkan air teman-teman. Jadi untuk airnya itu saya tambahkan pas blender jagungnya ya, jadi biar mudah. Nah, kurang lebih seperti ini, jadi teksturnya sudah jadi teman-teman ya, seperti adonan martabak atau adonan serabi. Nah, kita aduk-aduk lagi. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam plastik teman-teman. Nah, untuk plastiknya diusahakan plastik yang tahan panas teman-teman ya, biar tidak pecah ya saat proses pengkukusan maupun pengrebusan. Nah, untuk umpannya kita bagi 3 saja teman-teman ya, atau kita bagi 2 bolehlah, disesuaikan dengan teman-teman ya. Nah, selain itu juga kita tambahkan sedikit daun pandan teman-teman, sekitar 20 cm. Daun pandan ini fungsinya juga sama teman-teman ya, seperti ini ya, susu Denkou ya. Jadi dia itu penyeimbang, penetral ya, jadi bisa masuk kemana-mana teman-teman ya. Jadi sebagai jembatan lah, antara amis ke wangi, antara amis ke gurih, sebagai jembatannya ya fungsi dari pandan dan juga susu Denkou. Maka tahayal sering saya pakai teman-teman ya, daun pandan ya,
di beberapa video-video saya sebelumnya, karena emang jitu teman-teman. Kalau udah jitu ya ngapain kita inovasi umpan-umpan lain. Jadi udah pandan saja insya Allah teman-teman ya. Yang penting lapaknya itu teman-teman ya, lapak, terus pemancingan yang teman-teman datangi itu seperti apa sistemnya, empangnya benar enggak, ikannya sehat enggak ya. Jadi untuk umpan itu udahlah, jangan kebanyakan yang aneh-aneh teman-teman ya. Cukup ikuti saja umpan yang biasa saya share teman-teman ya. Insya Allah akan berhasil teman-teman. Jika lapaknya bagus, rezekinya bagus ya, pasti gondol, pasti dimakan. Nah ini emang benar-benar kebanyakan umpannya teman-teman ya. Nah ini kebanyakan di jagungnya sih sebenarnya ya. Nanti umpannya saya bagi 3 saja, yang duanya saya bawa lah ke lokasi buat umpan cadangan ya, atau umpan sore hari. Nah untuk umpannya kemudian teman-teman rebus saja ya selama 15 menit, sudah termasuk di bolak-balik. Jikalau teman-teman mau nginep ya 1 hari 2 hari ya, bahkan seminggu di kulkas, itu rebusnya harus agak lama teman-teman ya, sekitar 30 menit ya, biar matang sempurna, tidak cepat basi. Oke teman-teman, kita persingkat saja ya. Jadi ini hasilnya seperti ini, umpan yang sudah selesai kita rebus selama 15 menit ya. Ingat ya, kalau mau nginep rebusnya agak lama teman-teman, karena jagung itu karakternya dia cepat basi teman-teman ya, jika tidak diolah atau ditambahkan pengawet ya. Nah jadi kita gunakan 1 bungkus aja lah yang agak banyakan, yang duanya kita simpan buat umpan cadangan teman-teman ya, jikalau kehabisan ya. Nah sebelum kita racik, kita siapkan amisannya teman-teman. Untuk amisannya kita pakai ikan tuna saja sekitar 1 sendok penuh lah, 1 sendok makan ya. Kalau teman-teman ingin pakai udang bisa teman-teman ya. Cuma untuk umpan-umpan jagung ini sebenarnya agak kurang galak untuk ikan rame sebenarnya ya. Cuma ya nggak tahu lah, setiap empang kan beda-beda teman-teman ya. Cuma berdasarkan analisa pengalaman ya, kalau umpan jagung itu minimal 1,2-3 kg lah teman-teman ya. Kalau untuk 4,5-6 itu agak susah teman-teman ya, agak nggak mau dia. Emang seperti itulah yang biasa saya pakai umpan jagung dan saya alami teman-teman. Nah untuk amisannya kita poles-poles tipis-tipis sampai benar-benar halus ya. Jadi biar nanti amisnya itu menyebar ke semua bagian umpan. Nah ini sudah halus, langkah selanjutnya kita tinggal masukkan saja teman-teman umpan yang sudah kita siapkan tadi. Untuk aromanya khas sekali ya teman-teman untuk jagung. Kalau bisa jagungnya itu khusus jagung rebus teman-teman ya, jagung yang biasa direbus, yang biasa dibakar ya, yang manis lah, jagung manis. Itu aromanya dia lebih tajam teman-teman ketimbang jagung yang tawar ya. Nah kemudian kita poles-poles, kita aduk-aduk lagi teman-teman. Nah jikalau umpannya itu masih kelembekan teman-teman, tinggal tambahkan kinoi tawar saja secukupnya ya. Kali ini saya pakai kinoi bonen. Jadi untuk kinoi itu fungsinya sama saja teman-teman ya, mau merek apapun ya. Jadi sebagai perekat atau pengatur lah titik kekalisan umpan ya. Jadi untuk titik kekalisannya itu disesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Kalau saya sih lebih ke lembek sih sebenarnya teman-teman ya. Kalau untuk empang-empang kecil ya, empang yang tidak ada hamanya dibuat selembek mungkin ya. Kalau bisa cepat hancur itu lebih bagus ya. Cuma kalau empangnya banyak hama, banyak ikan mujair, banyak anakan ikan nila ya, ya udah kita dibuat agak keras sedikit saja teman-teman, tidak apa-apa ya. Nah kali ini saya disetting ulang lah nanti ya, dibuat agak keras karena mancingnya di sarang anakan ikan nila dan ikan mujair. Nah kemudian kita poles-poles tipis-tipis teman-teman ya, sampai benar-benar lembut dan tercampur merata. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk aromanya sih ini sudah mantap sekali teman-teman ya. Jadi umpan ini sudah bisa digunakan jikalau teman-teman di lokasinya itu dilarang menggunakan esen, atau teman-teman belum mempunyai esen. Jadi aman teman-teman untuk polosan saja. Cuma ya lebih maksimal, lebih mantap, lebih nyerang ikan balap, ikan baru ya. Ya kita harus kasih kecap teman-teman ya. Kali ini untuk kecapnya kita pakai akar walang premium dari Sobirin Fishing, kita gunakan 5 tetes saja teman-teman.
Untuk harga kecapnya kurang lebih sekitar 70 ribuan teman-teman ya, untuk akar walang premium kurang lebih teman-teman ya. Saya juga nggak tahu ya. Jadi teman-teman cari saja di beberapa toko online ya, di Shopee maupun di Lazada, di TikTok ya, atau link pembeliannya saya cantumin di kolom deskripsi. Aman, terpercaya, langsung dari Sobirin Fishingnya teman-teman. Nah untuk penggunaan esen harap diperhatikan dan harap waspada teman-teman. Karena esen itu tetesannya kecil-kecil teman-teman ya, jadi dibuatlah, dipoleslah semaksimal mungkin. Nah ini agak kelembekan ya, nanti saya tambahkan pengeras karena habis teman-teman pengerasnya ya. Nah umpannya sudah jadi, kita langsung gaskan saja. Let's go, mantap.